kita semangat ya Ibu ya hari ini, alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena berkat Allah hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan secara santai di aula kita ini. Coba ucapkan selamat datang kepada bapak dan ibu. Selamat datang ibu. Selamat datang bapak. Kami ucapkan selamat datang ibu, selamat datang bapak di sekolah kami. Selawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, anak-anak, langsung saja kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Arun untuk membuka acara sekaligus memberikan kata-kata, suatu dua kata kepada anak-anak kita terhadap acara ini. Kepada Bapak, mari persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sedikitnya memberikan waktu untuk mengunjungi kami.
Mungkin ini saja dari kami. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Lusmawi tentang bullying dan kekerasan pada anak dengan tema dengan penguatan pendidikan menjadikan insan yang berkat hukum karimah. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Dan saya sempat bersharing
dengan salah satu pengurus dan wanita rumah sakit jiwa di Banda Aceh. Yang memang membuat saya shock, sedih, dan juga merasa kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin, tapi itu terdata. Terdata di rumah sakit jiwa Banda Aceh. Bahwasannya pasien terbanyak saat ini itu adalah anak-anak. Sama sekali kami tidak menyangka itu, Bapak. Kami tidak menyangka bahwasannya pasien jiwa saat ini adalah anak-anak. Itu mulai dari pelajar SMP dan SMA. Mereka depresi karena mereka adalah salah satu korban bully pada saat mereka duduk di bangku SD. Begitu, ini ya, syoknya kami terus bertanya, kok bisa SD ya? Terus kenapa pada saat mereka SMP dan SMA kalau mereka depresi? Ternyata dampaknya itu besar. Bully itu bukan hanya kekerasan fisik dari anak-anak, bukan hanya kekerasan fisik. Jadi bukan hanya dipukul, berdarah, dipukul, jatuh, bukan hanya itu, tapi juga verbal. Bully verbal itu seperti mungkin kita menghina, si cebol. Mungkin itu hanya panggilan saya atau panggilan sehari-hari buat hari-hari anak-anak. Tapi coba ubah, kita ubah kata-katanya menjadi lebih positif. Si imut-imut, si baby face, mungkin bisa kita ubah bahasa kita menjadi lebih positif buat yang kecil hari jadi semangat dan percaya diri. Nah, karena itu tersebutlah kami hadir kemari bersama Bapak Kadis Pendidikan dan juga Bapak Kadis PP guna memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang kami cintai bisa tumbuh sehat, cerdas, ceria, soleh dan solehah. Insya Allah juga ada dari SDMB tahun ini yang akan menjadi pasien salah satu di rumah sakit jiwa berarti. Setuju anak-anak? Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tiada indah selain doa, tiada awal tanpa akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ya. Ntar dulu. Tepuk tangannya. Sekali lagi nak, mana tepuk tangannya? Duta pendidikan di sekolah kami, Bapak. Kebanggaan dari SD Negeri Arun, Muhammad Rafa Pratama. Sering memenangkan segala kejuaraan lomba tingkat nasional dan provinsi.
Terima kasih Rafa. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan kata-kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak.
penyampaian kata-kata sambutan tentang materi tadi menginginkan kekerasan pada anak di sekolah oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang. Pada Bapak, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya? Anak Som. Lagi. Siapa saya? Anak Soleh lagi Som. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, mohon izin Bu, saya langsung aja ya, biar enggak banyak kalimat ya, karena udah dibuka tadi. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini sekarang kelas berapa semua? Kelas 5 dan 6. Ya, tapi kecil-kecil saya lihat orangnya ini, saya enggak percaya kelas 5 ini. Benar ya? Yang kelas 6 ada enggak? 7 kelas? Kelas 6, kelas 5? Ya, siapa juara 1 yang kelas 6? Yang juara 1 ada enggak cewek? Enggak ada. Yang cowok juara 1 ada enggak kelas 6? Kelas 5 ada juara 1? Masa enggak ada? Ayo. Ranking maksudnya apa? Ranking ada kelas 1. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oh ada, mantap ya. Nanti ada sidang pres nih. Ya. Jadi anak-anak sekalian, yang miring depan ini namanya Bapak Salahuddin. Ya. Ya, saya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Ah, tadi ada yang dua poin tadi menyangkut dengan pelindungan anak, itu tugasnya Pak Salahuddin. Ya, nah, saya tinggalnya di Batupan. Orang sini siapa yang ada Batupan sini? Wah banyak, ya, alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah banyak ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ayo coba kita semua, ayo, ayo. Ketika saya ucapkan siapa saya, sebutkannya siapa? Anak Sol. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekda kita tadi, Bu Anja. Tadi ada juga Pak Kadi sampaikan, Bunda dari Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan. Saya ditanya nih pada adik saya, tadi kan sudah dengar apa tadi? Bu, buli. Siapa yang tahu pengertian buli? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo tangan. Ayo sini yang depan. Oke. Siapa namanya? Saya. Apa? Saya. Ya. Apa arti buli? Itu cor? Nah, siapa yang tahu pengertian? Maksud saya bully, ialah bla 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 gitu. Siapa? Oke, ini tetap di apa? Tetap sini. Ini contoh. Nah, sini sini. Oke. Oke. Yang mana? Oh, yang ini. Ya, tadi sama siapa? Rafa tadi sudah mengatakan contoh-contoh bully. Misalnya orang, ya kan, mengejek orang, habis itu memukul orang, menyenggol orang, itulah contoh bully. Nah, sekarang apa itu bully? Pengertiannya apa? Bully bla 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 apa? Coba, kalau bisa boleh pilih hadiahnya itu. Ya silakan ya, kalau bisa dapat hadiah. Ayo siapa saya? Kurang semangat. Siapa saya? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Sedikit aja. Oke, terakhir. Nah, ini sudah benar semua, tidak ada yang salah.
pengertiannya ya, bukan calon contoh. Apa? Coba. Kegiatan. Eh, sama namanya dulu. Luar biasa, pinter ya, Muhammad pinter tadi, ya, ya, ini kan salah satu adik-adik sekalian contoh dan pengertian bully, ya kan? Nah, bully itu adik-adik sekalian, kalau bahasa Inggrisnya itu bullying, ya kan? Ayo, yuk, coba, siapa saya? Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia namanya perundungan. Nah, bully itu kan bahasa Inggrisnya kan B-U-L-L. Binatang apakah itu? B-U-L-L kalau bahasa Inggris. Sini siapa tahu? Sini siapa tahu? Yang cewek-cewek dulu, kemana cewek? Cewek, sini. Ya, apa itu? Kalau bullying itu nggak tahu. Nah, sekarang apa itu bullying? Siapa namanya nak? Sabar. Nah, ini adik kita namanya Sabar Zura. Saya tanya tadi apa? Apa itu bullying? Ya, bullying itu kan bahasa Inggris. Bullying aja. Apa? Bullying saja. Binatang apa itu?
itu kan seterusnya. Ya Pak Bu ya. Nah, ya, habis itu apa lagi? Kita pakai Instagram, kita kirim bermacam-macam. Itu juga. Oke, siap. Ya, jadi tadi saya katakan kepada sudah cukup, oke. Jadi Bapak Adik sekalian, ya, sebenarnya kita pelatihan ini interaktif ya. Saya